Kenapa? Kita sekarang ni bolehlah share kisah macam mana kita bermulanya, macam mana kita boleh berkahwin. Ya, tengah-tengok album ni baru terfikir yang sebenarnya ramai orang masih bertanya macam mana kita boleh berkahwin dalam usia yang muda pula tu kan. Ya, kita sebenarnya berakhir dengan selepas abitua. Kalau orang tanya pun macam mana kita boleh kahwin, aku pun tak tahu nak jawab macam mana sebab I tak ada lah macam propose. Betul, dia tak ada propose ke apa benda and that. Tapi I rasa macam ni, kan Papa datang masa abitua graduation day tu. And then you ada borak-borak dengan Papa. Cakap pasal Nak pindah ke kita nak belajar study sama-sama. So better kita tinggal sama-sama lah kan. Tapi bila tinggal sama-sama, mana boleh kalau tinggal sama-sama tak kahwin. Kan? So, I think itulah salah satu option kenapa kita rasa kita setuju nak kahwin. Kita setuju nak kahwin. Ya, sebab macam rasa terpaksalah. Bukanlah macam tu lah. Dan sebenarnya macam besides that pun kita orang nak tutup fitnah orang juga. Ya, sebab actually masa sepanjang saya berada di Jepun ni, ramai je lah kawan. Bukanlah kata kawan, orang kenalan lah, kenalan. Atau ada juga segala mara yang mengatakan macam Husna tu dari rumah ke, atau apa duduk dekat dengan rumah berdua, tak elok semua tu. So, ada juga pernah masa kita orang kahwin, ada orang kata tiba-tiba kahwin ni, tata pregnant. Lepas tu tak pregnant kan, nampaklah obviously tak pregnant. Tapi betul orang pula ada cakap, kenapa dia kahwin tu tapi tak pregnant, mesti kena tangkap haluan. Macam-macam kita orang kena sebenarnya. So untuk mengelakkan fitnah pun salah satu idea yang bagus lah untuk berkahwin. Lu kan tinggal dengan keluarga dia. Tapi nanti bila study, kalau nak sewa dua rumah pun macam kos lagi tinggi. So banyak-banyak benefit ni kalau kita orang kahwin lah. Sebab itulah pun kita orang kahwin. Di plan dengan papa saya. So kami bersetuju untuk berkahwin ya. Tahun 2005. 2005. Tapi masa nak kahwin tahun 2005 tu pun bukan senang. Sebab kita orang kena balik masa time cuti saja. So bila lepas cuti sekolah dan dah start study. So time cuti sekolah tu kita ada just 6 minggu saja untuk selesaikan semua benda kahwin. Dah buat daripada jauh semua. Ya, yeah, and then ya, yeah, saya berhubung, ya, saya berhubung dengan mak saya. Saya kat Jerman ni, mak saya dekat Malaysia. Mak saya lah yang plan everything. We all tak tahu pun macam mana pasal kahwin. Tak kisah baju apa, macam mana wedding, card wedding, semua my mum yang arrange. Because kita orang punya point is kita nak kahwin. Tak kisahlah macam mana rupanya. And thank God lah time tu pun tak adalah macam orang rasa malu kalau kahwin tu simple ke. Tak ada siapa cakap pun. And it was not so simple actually kan. It's still okay, still nice. Yeah. Takkan, tapi kita nikah dulu. Yes. Nikah dulu 2006 baru kita kahwin betul-betul. Ya, yeah, 2006 bersanding. Kita dalam tempat sebuah nikah gantung. Sebab apa? What? Sebab sebab nak uruskan untuk daftar nikah tu ada macam-macam prosedur dia disebabkan dia orang Jerman. So contohnya kena buktikan yang I tak kahwin lagi. Dalam masa setahun saja dia sah. Lepas tahun dah tak sah. So kita orang dah dapatkan semua detail dan semua dokumen tu. So kena buat juga sekarang. So kalau kita orang nak tunda buat next year, dah tak sah, kena buat lagi sekali benda tu. And then dah lah susah naik turun embassy lah benda semua. That's why lah my parents kata tak apalah nikah je dulu, bersanding next year kan? Then kita boleh prepare proper sikit kan. So kita orang start dengan nikah dululah. Kita buat nikah. And ya, alhamdulillah ramai juga orang datang. Keluarga sebelah Papa berasal Singapura, boleh katakan semua pun hadir. Sangat meriah ya, sangat meriah ya. It's just family saja. Memang masa tu Jessica panggil pun kawan baik saja. Nikah dekat rumah. Nikah di rumah. And kita orang buat Skype ke Skype, yang Messenger ke. 2005 dapat dengan parents. Parents dia tak dapat datang sebab
terlalu cepat sangat, last minute sangat kan. Kita orang buat through Skype, so parents dia dengar. Tapi okey sekejap, kita orang buat Skype. Untuk kali tu pun kata, oh ni first time dalam hidup kahwin macam ni kan. So bukan zaman COVID aja yang kahwin virtual. Kita orang dah start dah. Tapi masa bersanding, parents dia datang. Parents dengan nenek you pun semua datang. Kawan Jerman kita orang pun datang masa bersanding tu. Masa tu kita orang ada banyak time untuk prepare betul-betul lah, boleh plan pasal tiket kapal terbang benda semua. Sebab itu pun salah satu reason lah kenapa parents dia tak dapat datang masa nikah tu. Masa nikah tu betul-betul right after abi tua, kita orang plan-plan nikah tu. Sebab kan after that nak study the same year tau. So sebab lewat lambat jugalah stress lah nanti nak kena cari tiket flight. That's why lah parents you tak dapat datang kan. Setiap fungsi dia ni. Ya, dia berfungsi. Kalau nak ikutkan zaman sekarang, COVID pun dah jadi macam tu case dah. Kita dah start lama dah. Berapa tahun kita dah kahwin, Azza? Oh, 16? Tahun ni 16 tahun. Ya, betul. Tahun ni 16 tahun. Ya. 16 tahun. Sebelum kita kahwin pun, actually kita macam ada trial before kita kahwin. Wow. Betul tak? Sebabnya masa tu kebetulan that year 2005, kita orang kahwin September 2005. Tapi bulan 6 2005, Embassy Malaysia ada Hari Budaya. Hari Budaya. Oh ya, setiap embassy kena introduce Hari Budaya present. Antarabangsa. Betul, setiap embassy kena present diorang punya budaya. And then kebetulan kita orang pun memang plan nak kahwin. And they know, because kan kita berurus besar surat-surat semua kan. Kata apa kata sebelum korang naik betul-betul pelamin, korang praktis dulu. Ingat lagi Datin dengan Datuk kata kan. Okey lah, kita pilih lah Husna dengan Michael ni pun bagus juga. Nampak macam orang Jerman dengan orang Malaysia. Bagus juga lah, pasal kita terus belajar macam mana. Betul-betul kan? Sebab dia tak tahu langsung macam mana. Sebab you pun tak pernah attend kahwin Malaysia before that, I rasa. Oh, rasa tak ada. Tak pernah. So you have no idea macam mana kan kita berarak, pengantin berarak semua tu. Dia tak tahu. And it's good also for your parents. Parents dia pun nampak. So parents dia macam boleh tahu lah macam mana sikit kan. And parents dia pun datang lah embassy time tu. Pinknya kan. Nice lah experience kan. Memang so far it was a great experience. Ramai juga dua orang datang kan. Ya, dia tengok pasal dia memang buka untuk public. Memang ramai orang boleh datang. Dia macam like open day for every embassy kan. Selalu orang tanya, oh ni mesti masuk Islam sebab nak kahwin. Yes. Itu pun salah satu soalan benda yang kita orang kena explain. Okay, actually kalau anda semua nak tahu, Michael ni masuk Islam 2 tahun ke 3 tahun sebelum 2002. Kami berkahwin. Kena check balik dia punya kad Islam tu. 2002 juga. 2002 Michael masuk Islam, convert to Islam. Tapi 2005 kami berkahwin. So, pada yang belum yang tak clear lagi, bukanlah Michael masuk Islam sebab dia nak berkahwin, tapi dia memang masuk Islam sebelum dia berkahwin. Sebabnya saya kata, okay, dia memang rasa nak masuk Islam. Dan saya kata, okay, kalau dia masuk Islam, dia masuk Islam. Tapi bukan sebabkan I. Dia kata tak lah. Itu pun yang menyakinkan saya. Saya rasa, okay, dia layaklah jadi suami aku. Chop. Ya, dapatlah chop. Chop. Boleh. Layak. Pass. First kediaman kita masa kita dah berkahwin. You mean bila ayah angkat you and bawa you masuk rumah? Ini bukan dalam filem Hollywood ya. No. First kediaman kita adalah di Road Meslebin. Rumah nenek you. Rumah nenek ayah. Betul. Ya, rumah lama Jerman dulu. Dia macam satu, macam like fortress. Dia macam bulat. Dia macam bulat tau. Di depan ada gate, tapi keliling tu rumah. Tapi semua tu rumah family. Semua tu belong to family. Apa, kakak ipar tinggal sini, makcik ni tinggal sini, semua tu family. Tapi dalam satu-satu lah, dia cakap macam fortress. Macam kubu kan. Nenek saya tinggal depan dan kita orang tinggal belakang. So tapi kita ada sendiri belakang, tempat masuk. Ya, sebab rumah tu rumah dah kosong. Dulu ni auntie you tinggal kat situ tapi dia dah lama meninggal. So rumah tu kosong lama sangat. And then kita orang dulu student, tak ada duit kan. So tinggal free. So dapat tinggal free macam tu, kita orang seronok lah. Walaupun actually university tu bukanlah dalam, dah dekat situ, so ada kawasan kampung. Kena drive setengah jam juga kita orang kena drive. Tapi disebabkan kita orang tak mampu nak sewa rumah,
So kita orang macam kalau boleh nak jimat lah sejimat yang boleh kan. Saya pun tak nak menyusahkan mak bapak saya sebab saya yang memilih untuk datang ke sini. Kita memang tak ada duit betul. Ya, yes, kita memang tak ada duit memang. Tinggal apa harap duit untuk macam beasiswa. Kita orang dapat beasiswa daripada Germany. Ya, saya pernah mencuba untuk mendapatkan beasiswa atau daripada JPA tapi disebabkan saya mengikut sistem lain cara belajar, so tak dapatlah pinjaman MARA ke semua tak dapat. Tapi thank God Germany kasihkan memberi saya beasiswa. Ingat rumah-rumah macam mana? Kita tadi kita rumah tu memang rumah lama betul. You guys bayangkan itu rumah zaman dulu-dulu yang kitchen dia pun bukannya macam sink biasa. Dia apa satu baldi isi air letak and then basuh-basuh and then kena buang air balik. Sangat antik. Tak ada tandas. Tak ada tandas. Mula-mula kan? Tandas dia tandas lama tau. Tandas dekat luar yang natural. Nah, dah tak ada dah rumah tu kan. Kalau duduk buang tu macam tu. Ya. Lepas tu heater kena pakai minyak. So minyak every night kena keluar. Kita kena ambil minyak. Lepas tu tuang minyak tu dekat apa oven tu untuk panaskan. And the rumah tu punya dinding pun rumah dinding lama. Memang sangat lama lah. Tapi dia punya outside wall batu besar macam ni. Sebab itu zaman sebelum perang punya rumah lagi. Satu rumah 400 tahun. Rumah lama lah. Memang rumah tu rumah museum. Every time kalau kita orang dapat guest daripada Malaysia atau Singapura daripada family, mesti kita orang akan bawa tunjuk kat rumah tu. Sebab rumah tu macam museum. Tema langit rumah tu dah tak ada dah sekarang. Sangat susahlah kehidupan kami dulu. Tapi kami still rasa gembira. Kita tak pun rasa macam sedihnya, susahnya hidup kan. Memang tak, tak ada rasa penyesalan pun tak ada. Tak ada satu penyesalan. Disebabkan kesusahan itulah rasanya kami jadi lebih kuat atau kita lagi rasa bersyukur. Lagi rasa bersyukur dan lagi rasa macam kita nak teruskan berjuang. Tak, sebab tak dimanjakan. Mereka pun terpaksa kerja ekstra. Macam kerja Pizza Hut lah, Burger King lah. Macam-macam kerja lah. Dia kena kerja part time lah untuk menyara keluarga dia kan. And then untuk balik Malaysia pun sama semua. Untuk balik Malaysia sebab dah berkahwin, saya pun tak nak lah macam menyusahkan orang lain sebab saya dah kira under dia kan. So dia pun kata tak apa, I akan usaha untuk kita dapat balik sama-sama. I akan cari duit untuk kita dapat balik Malaysia. Berapa masa tak bersedia? Berapa susah? Rasa sampai sekarang untuk kerja keras juga kan. Kerja malam night shift, day shift, 12 hour shift. Tak pindah dekat Magdeburg pun selepas kita orang dapat anak pertama. Masa dapat lain lah. Kita orang dah rasa macam susah juga asyik ulu kindergarten. Ulang-alik dengan time kuliah semua tak tentu masa. So dengan anak macam mana, takkan nak biarkan tak jumpa. So sebab dia agak jauh juga kan. So once kita dah pergi ke Magdeburg, tempat yang kita orang study tu, kita tak boleh macam tiba-tiba dah habis kuliah patah balik tak. Sebab dia jauh dah juga setengah jam. So kita kena stay sampai lah the next kuliah. So memang kiranya most of the time kita akan stay dekat Magdeburg sampai dah malam baru kita balik. And takkan tak jumpa anak langsung. Anak kecil lagi masa tu baru lahir. Itu umur setahun yang kita decide kan. Kita decide yang nak pindah dekat Magdeburg. Senang sikit dapatkan di kindergarten. So kita pun balik-balik rumah, berehat. Bila tak ada kuliah boleh berehat dekat rumah kan. Okay, ada juga orang bertanya, tak susah ke kahwin muda, lepas tu ada anak and then study. Memang semua orang macam gila lah, macam mana korang buat? Tapi memanglah penat juga. Betul, memang penat. Memang macam impossible. Tapi but cuman, it was not, bukan kesalahan kita. Impossible. And then actually memang plan tak nak ada anak sementara tengah study. Tapi itulah. Tapi bila dah dapat baby, bila dah ada tanggungjawab baru, memang it's a challenge juga lah masa tu. Pasal of course, sebab orang muda lagi tengah study. Pasal nak kumpul duit untuk pergi balik Malaysia. Lepas tu kena layan anak, kena layan isteri, kena buat macam-macam. Penat lah juga masa tu. Memang penat jugalah masa tu. And memang lah saya tak menafikan yang benda ni sebenarnya bukannya senang. Memang susah. Tapi tak sangka yang kami berjaya melaluinya. Sebab ada banyak bantuan. Yes, betul. Itu yang saya nak ceritakan. Itu yang nak sharekan. Sebab dekat Germany ni, Alhamdulillah, banyak benefit. Banyak benefit bila pregnant, lagi-lagi di usia yang muda. Banyak bantuan. Sebab saya ni kiranya tak mampu, so government akan bagi bantuan duit. Kata, okay. Kiranya macam first congratulations sebab you pregnant, dia kasih duit kat kita untuk prepare.
lepas tu dia akan kasi lagi duit untuk kita macam beli barang-barang baby. Sebab kita ni kira consider orang yang tak mampu. So, pada masa tu saya fikir macam, oh not that bad lah. Actually boleh survive kalau kau susah macam mana pun boleh survive kat negara ni kan. Sebab itulah kami tak rasa susah pun. Dia kasi macam-macam lah. Itu, dia kasi duit. Dia kasi duit untuk katil baby. Semua tu kita orang bukannya duit kita orang saja. Duit daripada government. Dia makasih sekali macam tu untuk kita prepare. Supaya baby tu, sebab bagi diorang pentingnya anak tu selesa. Ada semua benda yang basic. Benda yang basic tu ada. Maknanya baby tu datang tak adalah macam tak ada katil ke apa. Ada semuanya. Maternity leave kat sini sangat panjang. Minimum maternity leave dekat Germany adalah 6 bulan. And sampai ke up to 2 years boleh ambil maternity leave. And ada juga orang ambil, bapa ambil setahun, mak ambil setahun maternity leave. So macam saya dulu masa tu kita orang tengah study. So actually tak adalah macam penting sangat benda tu. Actually, I pun tak nak ambil maternity leave tu sebab I nak habiskan study kan. Tapi diorang tak kasi. Memang sangat penting bagi diorang. Pernah juga masa tu saya dah sarat and a few weeks kan, before you lahirkan pun you kena stop. Tak boleh buat apa-apa. Apa orang pergi? 8 minggu. Mutar shoots kan. 8 minggu sebelum you nak bersalin, sebelum you date tu, you memang tak boleh buat apa-apa. Tak boleh pergi kerja, tak boleh dah start dah mutar shoots tu orang panggil. So even untuk student macam saya pun masa tu, saya tak tahu. So saya pergi exam, ambil exam semua tu, kena halau. Bukanlah kena halau apa, orang kata, oh you tak dibenarkan duduk because you kena fokus, you dah nak beranak. You dah sarat, you kena duduk kat rumah, tak boleh. So tak dibenarkan. Walaupun saya begging, saya kata saya tak nak lah macam drag kan. Dah penat-penat study. Dah penat-penat study, dia kata minta maaf tak apa, you boleh relax dulu and after that you baru ambil. Kita nak cepat habis study, betul tak? Sebab macam kat Malaysia kan macam kalau boleh lagi nak cepat-cepat-cepat kan. Tapi dekat sini macam like, take your time, relax, enjoy your life. Very macam like, chill. Yeah, so apa yang kita orang buat, because kita orang tak kerja kan. Tapi tak boleh pergi universiti, so kita orang cuti. So 6 bulan tu kita orang pun tinggal kat Malaysia. Balik Malaysia! Kita macam berpatang di sana ya, balik Malaysia. So lepas kita orang bersalin, Kan ada lelaki kalau isteri mengandung, lelaki pun sekali mengandung kan. So lepas saya bersalin 2 bulan macam tu, kita orang akan fly pergi ke Malaysia. Masa Sofia pun sama juga. Masa Sofia kita orang balik, tapi kita orang tak duduk lama 6 bulan. Kita duduk 3 bulan saja sebab you buat internship dekat Malaysia. Oh, dekat Consis College. Yes, dia buat internship dekat Malaysia time tu. Pun kita orang masih study lagi. Tu yang study kita orang. Kita orang ni lambat habis sebab itulah asyik mengandung beranak kan. Sini beranak semua free. Semua doktor punya service. Semua doktor punya service free. Everything free lah, kasi banyak free sangat. So sebab itulah kita orang macam tak fikir panjang, beranak dekat sini lah kan. Cuma Noah saja, anak yang terakhir tu kami saya lahirkan di Melbourne. Noah saja. Kami lahirkan rusak. Ya, you jadi leader I lah. Dia cakar, dia gigit, dia jerit. Trauma. Tengah study dengan Laila, beranak Laila, masuk kindergarten Laila, kita orang pun tengah study. Lepas tu mengandung lagi sekali untuk Sofia, study sambung. So macam bukan masa yang senang lah. Tapi kalau you nak ikutkan, kalau just fikir balik macam rasa time tu paling macam seronok kan. Yelah betul, sebab pasal kita walaupun kita study, kita macam bukannya kelas macam kat sekolah kan. Kita macam pagi ada kelas atau dengan malam mungkin ada kelas. Sebab kat Germany punya study universiti, kita boleh pilih kelas. Kita boleh pilih kelas, kita boleh set kita punya own timetable. Kita boleh pilih kita ambil pagi dengan malam contohnya. So antara tu kita dah ada masa. So time tu kita macam boleh jumpa dengan anak. Kita boleh buat sama-sama, pergi piknik, pergi hiking, boleh jalan sama-sama dengan anak-anak. Kita tak ada duit tapi kita banyak bawa bicycle. Kita time banyak dengan family lah time tu. Sebab flexible time kan. Cuma kita miss lah macam zaman muda-mudi. Kita orang tak ada party-party. Kita pun tak ada banyak kawan masa tu sangat sebab kita ni boring. Kita dah ada anak. Kita dah ada tanggungjawab. Tak ada orang ajak kita. Tapi kita pergi yang dengan convenient pergi dekat Bayar Syafai. Masa tak ada anak. Okay, itulah. Masa trip. Ada trip lah. Tapi kita bawa anak lah. Tapi masuk saya macam
diorang tak adalah mengendepikan kita, tapi kita pun faham sebab kita ni kita dah lain punya style. Sebab kita ni seorang parent yang ada anak. Tapi still kita tak rasa macam sedihnya life kita. Maybe sebab life kita terlalu busy dengan anak. Ada macam-macam schedule. So memang busy lah. Busy lah ya. So tak terasa lah macam bosan ataupun apa dipinggirkan dengan kawan-kawan tak. Kawan-kawan mesti datang tolong juga kalau apa-apa hal semua tu. Pasal fun-fun thing tu tak ada sangat lah. Kita miss lah benda tu. Ini kita pun tak ada duit kan. So kita nak macam travel-travel ke besar-besar pun tak ada apa. Tapi disebabkan itulah kita kena jadi kreatif. Kita terpaksa jadi kreatif. Macam apa boleh nak bagi dapat fun. Kita ada anak nak buat apa. So thank God to nature. So itulah yang selalu kita spend time. Ya, pergi kat luar, jalan-jalan dengan anak-anak. Explore lah mana-mana selagi boleh kan. Kan masa kita orang kahwin dulu kan kiranya bukan yang kami, perkahwinan yang kami impikan. Maksud saya bukannya dia punya event tu yang kita plan. Sebab tu kita orang tak ada duit kan. Simple lah. Even though it's not that simple, still meriah, still ada macam pelamin semua elok-elok semua. Cuma bukannya daripada citarasa kami. So tapi disebabkan itulah Michael pernah cakap lah. Dia kata tak apalah, this year this time kahwin I tak dapat macam fulfill wedding yang real wedding yang kita impikan. Tapi tunggulah 10 tahun, nanti kita celebrate lagi sekali. So, saya pegang janji itu. Saya pegang janji itu. So, pada tahun 2015, genap 10 tahun, kita orang plan lah our wedding anniversary di Bali. Lepas tu kita macam like kahwin balik lah dekat Bali. Bukanlah kahwin balik, macam like celebrate balik lah. Macam bersanding pakai baju pengantin dengan ajak kawan-kawan. Yeah, wedding anniversary kami di Bali dengan empat anak. Dengan sabuk. Empat anak. Ya, ya, betul. Kita orang punya plan lepas 10 anniversary baru nak pregnantkan anak yang keempat. Memang kita orang memang daripada awal lagi memang nak ada anak empat. Ha, itu yes. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kita kata kita dua ada dua tangan. Okey, ada empat. So kiranya empat tangan sebolehlah cukup empat anak. So boleh seorang pegang satu setiap side. Ya, betul. Ya, yeah. Tapi rezeki datang awal. So tengah duduk plan wedding anniversary ni tiba-tiba pregnant Noah. Kan, tapi nasib baiklah dah lahir semua tu pun sempat just lah nice, juga kan. Just nice lah kan. So masa tu Noah baru berapa bulan je? 6 bulan kot. Noah satu 6 bulan kita orang pergi ke Bali. Seronok lah, family saya datang, family dia datang. Kenapa kita orang choose Bali? Kira dia macam tengah-tengah. Sebab kita orang masa tu menetap di Australia. Kat situ kita orang punya gathering di Bali. Datang my parents datang, my sister, brother, my parents, your parents, kawan-kawan kita, kawan baik kita datang and kita celebrate all together. It was so nice lah kan. So yeah, memang lah, Bali cantik kan, memang lawa. Dekat tepi pantai. Macam mana yang kita orang impikan? Macam mana so kita orang buat macam manalah masa kahwin betul-betul tak dapat nak plan betul-betul kan. So bila the 10 years anniversary tu kita kata okay, now let's do it. Kita tak sempat nak buat wedding betul-betul, so sekarang kita buat apa yang kita nak. Yelah, bukan senang lah ya. Actually berkahwin, kita orang sekarang ni dah nak kahwin masuk 16 tahun. And of course lah ada ups and downs. Of course kan. Orang kata tak semua benda ni manis. Kadang-kadang nampak je manis tapi ada pahitnya kan. Tapi kalau tak ada challenge, tak ada pahit, macam mana kita sebagai pasangan pun nak kenal each other. Macam mana kita nak tahu mana kelemahan kita, mana kekuatan kita kan. Setiap orang ada dugaannya. Tapi terpulang pada masing-masing. Macam mana kita handle dugaan itu? Kita kena balance lah. Bila seorang tu keras kepala, seorang lagi tu kenalah Surrender. Kalau tidak, dua-dua keras kepala, memang sampai bila-bila lah kan. Life tu kena ada ups and down. Kalau kita tengok nyawa pun, dia kena macam ni. Kalau nyawa tu setiap, maknanya mati. Betul tak eh? Kalau maknanya tak ada life. So betul-betul real life is dia kena ada ups and down. Dalam gaduh ni tambah garam dekat kita punya soup of wedding, kita punya baru perkahwinan kita. Ya, kita actually like every year, every day kita learn each other more. Tak pernah berhenti belajar. Tapi sebenarnya ada tahu dah sejasa apa you fikir. Read your mind. Kenal lama sangat kot, because kalau kita dah kenal
20 years. Eh, 21. Saya pergi ke Malaysia, saya datang ke Germany masa umur 18 tahun. Dah 20 bayangkan, tahun sekarang. Saya dah terlalu lama menjadi anak perantau. Dah terlalu lama menjadi anak perantau. Tapi tak pernah lupa asal usus. InsyaAllah. Alhamdulillah, so far saya masih sedar diri. Saya rindu sebenarnya dengan budaya kuat, saya. Kuat Malaysia. Sentiasa bawa bendera. Sentiasa bangun kalau dengar apa? Of course Malaysia lah anthem. Guys, dengar Malaysia punya lagu negara ku. Confirm korang semua bangun kan? Mesti bangun. Mesti bangun. Benda itulah sebenarnya boleh mengubat rindu kita dengan Malaysia. Saya sekarang ni kira macam reda and akur yang memang saya ditakdirkan di sini. Kadang-kadang pernah jumpa orang kata tak nak balik Malaysia ke. Saya ingat lagi pesanan satu kawan saya. Di mana-mana kita nak meninggal, di mana-mana kita nak end up tu pun tak kisah sebab semuanya bumi Allah. So apa yang perlu kita takut kan. So saya reda lah dengan di mana saya akan, tak di mana takdir saya. Ada apa-apa nasihat you nak berikan tentang kehidupan seorang bapa, seorang suami? Kena banyak sabar. It's common. Sabar, tu je lah. Yes, sabar, sabar, sabar. Jadi sabarlah kekuatannya kot kan. Kalau nak kena apa-apa. Memang sebenarnya susah tau bila kita ni menjalani hubungan dengan orang luar, especially Mak Saleh, orang Western. Kita selalu, orang selalu macam salah angkat. Ni rupa je Western, dalam tak? Betul, orang selalu macam rasa kita akan kena judge lah sebenarnya. Kita akan kena judge dengan macam-macam. Tapi, but bila dah kenal kita orang ni siapa sebenarnya, dan barulah orang macam lah, oh okey. Tapi itulah di permulaan seorang kata luaran tu orang tak kenal, selalulah macam-macam lah saya kena, dia kena, kan. Ya, itulah sebenarnya dugaan kami menjalani apa perhubungan antara dua budaya ni, bukan senang. So, semoga anda semua terhibur atau tak terhibur ke? Semoga let anda entertain. Yes, terhibur dengan cerita kami, bukanlah terhibur. Semoga dapat manfaat lah, sedikit manfaat daripada cerita kami. Maybe dapat a few tips daripada kisah kami. Terima kasih pada yang sentiasa menyokong kami, yang sentiasa tidak berhenti memujuk kami untuk meneruskan video kisah kami ini. Terima kasih. Hanya Allah dapat membalas jasa kamu semua. Ya. Sorry lah, saya lah yang selalu lambat-lambat. Dia selalu nak record tapi terlambat. Dia ni pemalu sangat. Dia asyik kata, kena ke Haza? Kena ke Haza? Aduh, dia kata, orang semua tengah minta ni. Orang semua suka dengar you cerita cakap Melayu. Tak percaya. Kan? Bila dah tunjuk betapa ramai orang meminta kan, dia bercakap Melayu lagi, cerita lagi kisah kita orang. Dan barulah akhirnya guys dapat buat lepas kita orang balik holiday. So sorry lah for the late video. Ya, yeah, hopefully korang puas hati dengan cerita ini. So, ya. Yeah. Jangan lupa subscribe. Sangat penting untuk kami meneruskan lagi video seterusnya. Thank you. Likes ya. Yeah? Jangan lupa bagi like sikit.